dari Jawa. Ya mungkin karena sejarah sudah menjelaskan bahwa peradaban manusia pertama yang ada itu adanya di Jawa. Diakui nggak diakui? Kula mohon jangan-jangan Adam pun itu saking Jawa. Tapi sing kula mohon Jawa niku ora bisike lho. Ajaran Adam dan Hawa. Ini jangan-jangan saking Jawa kok. Karena kita tidak mengetahui zaman itu, ya wes lah, anggaplah itu cerita yang harus kita yakini. Ya wes yakin lah, asal mulanya manusia soko Nabi Adam dan Ibu Hawa. Tapi setelah saya koreksi ternyata benar, karena saya sudah menemukan Adam dan Hawa itu yang sebenarnya. Ini anu wadahnya terkait dengan Nabi ya. Yeah. Nah, Nabi Muhammad itu menerima wahyu katanya ya. Yeah. Katanya yeah. Itu kan di dalam gua Hiro. Nah, saya itu sempat berpikir berarti kesukaan adat leluhur itu kalau beliau itu nyepi gua, nyepi mana, bahkan ya di dalam gua juga. Yeah. Kok ada sama, sedangkan kan kalau saya lihat itu teman-teman Arab itu kan Habib itu katanya kok gak pernah yang suka ke goa gitu loh. Saya juga sempat berpikir seperti itu, ah jangan-jangan nanti muncul juga keturunan orang Jawa ya. Lagi jangankan kok semedi ya, keturunan Habib dan lain sebagainya, jangankan kok sampai datang ke goa. Cerita ini wis ora kena dimungkiri lagi, Islam tersebar di Purwokerto Jawa. Niki dibawa oleh para wali. Saat ini bukti no, apakah semua para habib, para keturunan Arab ini suka datang ke tempat wali? Tidak pernah. Nah, tidak suka. Yang suka itu orang-orang Jawa. Apa meneh perilaku Nabi sing teng gua kira sing nyepi dan lain sebagainya? Ya malah gak mungkin. Kan sebenarnya dia ini hanya penikmat manfaat. Ngerti lho, Pak Idine? Karena wah iki kok laku. Nah, aku tak dompleng wae melok dodolan iki. Sekarang ini malah sholawatan. Nah, kebetulan bahasaku sih dipakai. Gitu loh. Makanya yang pun dugi kok dengan bahasa itu. Wes. Wong Jawa ini yang pun nojemennya kok tangannya kok ngambung gak gelem. Ngambung ngetute lo kok ngambungnya lah burun. Itu miminya. Tapi ajarannya jangan pernah mendewa-dewakan orang. Jangan pernah percaya pada orang. Tapi nek dia kok minta dipercaya. Wong dia ya wong. Kan lo tau. Dan ini yang dicintil. Nek kalau keturunannya jenengan, saya mbak bikin jenengan aja percaya. Tapi nek keturunannya sing darani Rasulullah niku kudu menghormati, kudu percaya. Apa istimewanya? Nek mbak bikin jenengan mulai ngelahirno bapak ibu jenengan lain rumah kaya cilik ngono sik ninggali Tegal, ninggali sawah kanggo melangsungkan kehidupane. Lah keturunan niku ninggali napa to mriki? Kok jenengan harus hormat? Nah, hanya agama yang dibawa, mestinya malah dia berterima kasih. Dari bangsa saya membawa agama ke sini, orang sini banyak yang ikuti. Malah berterima kasih, orang malah mungkin ini kan menghormati, mungkin ini kan nyembah-nyembah. Nah, tanpa ada orang yang mengikuti mereka, kayak Mbak Ella luasa. Ambo tekwa itu Amerika-Amerika. Mereka punya roh rasanya, isinya mesti bolong. Negara-negara komunis, buat ngatan. Nah mesti ini malah berterima kasih toh, karena leluhurku orang-orang sini itu mendapatkan manfaat itu, keyakinannya sama seperti saya, malah kita rangkul, kita sayangi, kita kasih, gak usah malah ngolok-ngolok. Kemudian mereka dambil sholawat lagu-lagu ini kemudian di ruang kene, kemudian mereka apa ya, tenang ajaran nggak tenang, makanya di ini melak-melak mungkin ini payu ya ternyata tebang ini. Nah, harus pak, ini buatan tembak untuk payu. Tapi ini kerungu pos wong haram, kerungu panggur palaran, wah itu sesat. Tapi begitu muni sholawatan, gua apa yang diucap no? Mesti gua hape kabeh suwago lebih syafaat, nanti dapat surga. Masa surga kok terus cuma aku gendiru kali ngeten-ngeten ini kira-kira yubel-yubel. Oh syafaat kok dengan cara itu dapat syafaat kok penak men. Ngene lho.
Ya seperti ini gue tuh ada istilah mukjizat kali musrek nih gue tuh. Jadi yang berikon gak ada kelebihan nggak terlebih itu rasanya mukjizat gitu. Jadi yang jauh di kelebihan wah itu muncul setan itu musrek mau tenang. Nah, pira-pira awak dicek muncul setan sih ya, cerro. Nah, tukang gambar ini ku, duh Gusti Allah, berharap Gusti Allah ini, asik apa anu wong Jawa. Wong Jawa ini ku rano wong mede. Ojo mene Gusti Allah gak dikek mangan, setan ini kek mangan. Nah, ojo, wedi nek jenengan derani ngekek mangan setan. Pira-pira aku cek ngekek mangan makhluk iki Gusti Allah jenenge setan. Nah, nggih. Dekne pernah malah membenci terus. Nah, iku ciptaan itu makhluk kok. Aku